Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel gue lagi ya, Apps to Me. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya teman-teman. Nah, kali ini gue mau review sebuah center ya, Nightcore NU05 Kit Headlamp Mate. Jadi ini kategorinya kayak headlamp, tapi nanti gue akan pasang jadi backlamp ya. Apakah itu backlamp? Itu sih pemikiran gue aja. Nanti gue akan tunjukkan. Ini sebenarnya gue beli ini buat pasang di mana sih? Kok bisa jadiin ide gue ke backlamp? Ya, tapi sebenarnya ini adalah headlamp. Cuman gue rubah lah ke backlamp. Nanti gue akan contohkan. Kita unboxing dulu ya teman-teman. Nah, ini bisa taruh di sepeda ya, kayak lampu belakangnya. Jadi dia ada kayak klap kulit merah. Bisa gantung di tas karena bentuknya cuma kecil begini. Sama bisa untuk gantung di leher hewan ya. We're on the dock, okay? Nah, ini yang gue bilang nih, bisa jadi backlamp nih, ya. Taruh di belakang, depannya headlamp, belakangnya di sini nih. Dan dia juga bisa jadi headlamp buat untuk di jam tangan, seperti jam tangan maksudnya ya. Okay, nah ini ada beberapa cara-caranya. Kalau kalian butuh, kalian bisa screenshot aja ya teman-teman. Okay. Nah next, nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita akan buka dulu ya. Nah, ini dapat ini headlamp band bike mount USB cable ya. Oke, kita unboxing dulu. Oh ya, ini gue beli dengan harga kurang lebih sekitar 220 ribuan deh. Oke. Maksimum lumennya sih klaimnya bisa mencapai 120 lumen ya. Nah, kita dapat apa aja. Ini pertama buku petunjuknya. Oke, sebentar gue cari dulu yang bahasa Inggris. Nah, ini ada yang sebelah user manual ini kanan. Gue lipat aja biar gampang. Kira-kira begini. Jadi kalau kalian butuh nanti kalian screenshot saja ya. Oke. Nah yang biasa rada penting tuh di sini nih. Tuh. User manualnya ya. Sama di sini ya nih. Oke teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke. Okay. Nah, teman-teman, sorry ya. Gue ada ralat dikit. Ini ternyata klaimnya itu cuma 35 lumen ya, teman-teman. Oke, okay, gue akan lanjut. Kita lihat dapat apa aja ya. Ini dapat mounting bike-nya buat di sepeda. Ini tali buat di headlamp-nya, ya. Oke. Okay. Nah, lalu ini buat ngecasnya. Oke. Okay. Dan inilah senternya. Pinggirkan dulu semua. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman, kecil banget sih ini emang. Cara menggunakan adalah ketika kita klik sekali dia klap-klip ini, berarti pause lagi lock ya. Kita unlock ya, kita tahan. Oke. Nah, begini. Kita pencet ini, nyala dia. Ya. Oke, pencet ini nyala lagi. Pindah mode. Pindah mode. Begini ya teman-teman. Oke. Lumayan terang sih ya teman. Oke. Cet, nyala. Bisa kalian lihat teman. Ini kan tadi gue bilang mau taruh di mana. Nah, gue akan taruh di center headlamp gue yang Nightcore nih teman-teman. Gue akan taruh di belakangnya. Oh iya, ngecasnya di sini ya teman-teman. Jadi gue akan taruh di Nightcore gue yang ini. Gue akan selipkan. Nah, jadi sekarang headlamp gue ada
yang depan sama yang belakang ya teman. Jadi kalau bisa kalian lagi camping takut belakangnya rada-rada serem, ya kalian nyalain ini deh di belakang, jadi kan lumayan ya terang. Nah yang netcore ini gue beli sih sekitar 250 ribuan ya teman. Ini yang headlampnya NU17 ya, 250 ribu, yang belakang 20-an, berarti total sekitar 400 ribu ya teman. Jadi akan begini nih. Oke teman, sekian review dari gua. Jangan lupa SST ya, subscribe, komen, share, dan seterusnya. Terima kasih teman-teman. Gelap, siapa takut?